Halo guys, selamat datang di Toraraku. Oke guys, nah di video kali ini Tora mau coba buka map baru di Surumi Eastline ya, yang di sini guys. Nah, kira-kira seperti apa pulaunya guys? Oke, jadi harus sepertinya harus buka ini guys, quest dunia ini ya. Jadi bicara dengan Katarin di Adventure Grid ini di Inazuma ya. Oke, di sini. Bicara dengan Sumida. Sumida. Gak jauh nih. Nah, ini dia Sumida. Oke, dikasih surat dari Sumida ya. Dan bicara dengan Kama. Di mana dia? Wah, dekat pelabuhan. Apa ini? Oke, jadi diantar oleh Kama ya ke Surumi Eastline ya. Ini dia pulaunya guys. Oke, jadi ini dia Surumi Eastline ya. Ini buka dulu nih. Nah, oke, ini dia kita buka dulu ya patung Arkonnya agar kelihatan mapnya. Nice. Waduh, berkabut guys. Gak kelihatan dong. Dan dapat achievement. Kita menuju lokasinya ini ya. Waduh, nggak kelihatan guys. Ini, waduh, tempatnya benar-benar tertutup kabut ya. Nah, udah itu, coba ngikutin aja ya, yang ditanda di kuning. Oh, ini kabutnya udah mulai menghilang nih ya. Nah, bagian sini udah hilang kabutnya, bagian tengah masih ada tempat kabutnya di empat sisi ya. Oke. Ada bocil. Kok bocil di tempat yang begini ya, guys ya? Ini kan tempatnya serem banget ya. Kok bisa ada bocil gitu? Halo bocil, ngapain kamu tempat ini? Oke, udah bicara dengan bocil, jadi pergi ke tujuan dan bicara dengan Ru katanya. Di sana. Mana nih? Oke, ini dia tiga bocil di sini ya. Oh enggak sih, ini bukan bocil kali ya. Ini ya bocil yang di bawah yang bernama Ru. Mirip-mirip ini orangnya, kembar kah? Oke. Sentuh pohon tenggeran nih. Pohonnya bercahaya gitu. Apa itu aura? Aura apa arwah? Berpencar gitu dia. Jadi tiga gitu. Buat persembahan di pohon tenggeran. Oke. Gak bisa guys. Itu ada tanda kayak ini. Sentuh. Oke, jadi harus mencari kayak yang biru-biru itu ya, seperti bulu loh. Nah. Ini satunya mana lagi nih?
Nah, di atas. Nah, itu tiganya udah di sana tuh ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi setelah ngumpulin 3 bulu itu ya, yang tadi menyebar ya. Oke, dan kabut yang dari 4 yang ada kabutnya, yang satunya udah hilang, guys. Jadi ini tinggal 3 sisi lagi ya yang ada kabut ya. Oh, begitu caranya ngilangin kabut. Oke. Ini petunjuk pertamanya nih ya. Nanti kita pasti disuruh ngilangin kabut yang lainnya dengan cara yang sama nih. Oke. Dan pergi ke tempat upacara setelah ngilangin kabut tadi. Disuruh bocil ya. Ini tempat upacara. Oh, ada elektrokulus tuh. Tinggi banget. Ini disuruh ngapain kita? Bicara kah? Oke. Temukan jalanmu menembus kabut dan buat persembahan di pohon Tengran. Nah, ada 3 kan? Jadi nanti kita bakalan ngilangin 3 kabut yang di sini, guys.